Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di satu rancangan di bawah Rogue and Rebel Project, iaitu dengan tajuk hari ini filem yang perlu ditonton sewaktu PKP. Okey, Vlad, hari ini aku Rosino Razali dari Rogue and Rebel Studio akan cuba berkongsi filem-filem yang perlu dibuat sewaktu time quarantine ini. Okey, jadi tanpa berlengah masa, kita tonton sekejap intro. Action. Hai, assalamualaikum. Hello, Blood. Okey. Aku sebenarnya ada buat sedikit VT apa projek sewaktu, apa projek sewaktu fasa pertama PKP hari tu. Itu aku ada buat satu senarai projek tontonan filem. Jadi aku nak kongsi dengan korang apa yang aku buat. So, tanpa berlengah masa, kita teruskan dengan VT tersebut. Salut. Jadi waktu ni korang mesti banyak masa terluang di rumah di atas sebab yang tertentu. Aku tak tahu kenapa, tapi mungkin korang boleh tanya kat diri korang sendiri apa yang kau nak tengok esok, lusa, minggu depan atau bulan depan. Sekarang ni projek peribadi sinema aku adalah untuk menonton Gabago. Walaupun aku agak terganggu dengan Tiger King, dan aku nak cadangkan yang mungkin boleh membantu korang meluangkan masa dengan menonton filem. Walaupun aku ada terfikirkan beberapa filem HBO seperti Chernobyl. Pasti korang sudah cukup merasa kepelikan dan pasti mahu menonton Contagion atau Andromeda Strain. Everybody's dead! What happened? What is it? Tapi itu bukan apa yang aku nak kongsikan. Jika korang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai filem, dan jika korang menonton saluran ini, yang mana aku andaikan ia, apa yang aku nak cadangkan ialah korang membuat senarai tontonan filem yang boleh mengajar korang tentang medium sinema itu sendiri. Aku nak memberi galakan pada korang untuk memberi peluang pada diri korang untuk buat projek tontonan filem yang korang boleh lengkapkan sewaktu korang berada di rumah untuk tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Ini agak mudah dengan beberapa pengarah seperti Terrence Malick. Jika korang menonton filem Wes Anderson, korang akan dapat lihat gayanya sepanjang 9 filem-filem beliau. Atau Paul Thomas Anderson. Korang menonton filem Paul Thomas Anderson, korang akan dapat melihat kepelbagaian pemikirannya yang luar biasa itu. Dan apabila dia melakukan gabungan satu karya melodramatik secara besar-besaran, ia juga mempunyai kuasa. Walaupun dia lakukan sesuatu yang tenang dan halus dan dengan karya watak yang kecil. Morning. Morning. Would you like to order? A Welsh rabbit. Korang boleh saja pilih mana-mana pengarah yang korang suka. Jika ada satu yang korang suka, korang tonton filmografi pengarah tersebut. Walaupun aku mengatakan terdapat beberapa pengarah yang projeknya lebih bermatlamat daripada yang lain, orang juga boleh cuba terokai filem dari sesebuah negara. Macam baru-baru ni, Parasite telah menarik perhatian seluruh dunia. Ramai yang tidak percaya dengan apa yang filem itu tawarkan. Orang juga boleh terokai filem Jepun, filem Rusia, Perancis dan Itali. Dan banyak lagi lah. Banyak sangat untuk ditonton. Jelasnya korang boleh tonton kesemua filem itu. Aku syorkan untuk korang kecilkan sedikit skop tontonan kepada pengarah-pengarah yang hebat dari negara-negara yang sebut tadi dan memilih filem-filem dari pengarah filem tersebut. Sebagai contoh, kalau korang terokai negara Jepun, korang kena tonton filem dari Akira Kurosawa. Osu. Sabun, mau naik dulu. So?
dan Miyazaki. Oh, tak lupa juga Takeshi Kitano. Dan kalau korang mahu terokai sinema Korea, cuba mula menonton filem Bong Joon-ho, Dong Chan-pak ataupun Chengdu. Dan kembangkan senarai korang daripada situ. Aku selalu mengulangi perkara ni. Ia macam kalau aku pergi melancong ke negara orang. Satu perasaan yang dikurniakan pada aku. Daripada aku tak tahu, jadi aku tahu. Ia bukan hanya satu cara untuk belajar tentang filem, tapi satu cara untuk belajar tentang dunia. Mudah untuk menonton kebanyakan filem contemporary atau hanya sesatu filem dari masa yang lalu. Apa kata korang pilih satu tahun dan cuba terokai? Korang boleh terokai tahun 1939 yang sering dikatakan sebagai tahun paling baik sinema Amerika dengan filem klasik seperti Wizard of Oz, Stagecoach, Wuthering Heights dan Mr. Smith Goes to Washington. Atau korang boleh terokai filem pada tahun kelahiran korang, filem terbaik atau pencalonan filem terbaik tahun tersebut. Ini memberikan korang satu trend yang lebih spesifik. Di waktu mana filem itu dibuat, mungkin jumlahnya sangat kecil tetapi menjadi sebahagian budaya pada waktu itu. Dan akhirnya korang dapat terokai sesuatu genre filem atau satu pergerakan filem. Yang lebih terkenal adalah French New Wave. Kalau korang belum terokai, apa kata korang mulakan dengan Godard ataupun Truffaut dahulu? Des fois, je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Atau korang boleh terokai filem noir pada tahun 40-an dan 50-an. Dan korang boleh kembangkan dan projek tonton filem ini bermula dari awal hingga ke waktu ini. Melihat bagaimana neo-noir dibuat dan menjadi genre filem, atau boleh mencuba sesuatu yang lebih jelas. Macam yang terkini, Great Weird Wave. Aku dah tonton The Lobster. Korang macam mana? Jadi korang tahu kepelikan gaya filem The Lobster. Have you seen John's leg? No. John, would you show your leg? Oh yeah. Ianya sebahagian dari pergerakan gaya yang stylistik dalam sinema Greek. Sekarang, korang boleh ke belakang sikit. Pada zaman awal filem Yorgos Lanthimos. Filem seperti Dogtooth, kemudian Branch Out dan filem Teen. Atau Ed Enberg. Ia memberi satu kesan seimbang kiranya korang nak terokai sesuatu yang pelik. Korang sebenarnya mempunyai banyak pilihan untuk mencuba pergerakan filem bisu dari era Expressionisme Jerman dan Perancis atau era Neorealisme Itali ataupun gelombang baru Amerika atau yang terkini seperti Dogma 95 atau Mumblecore. Hey, I want to thank you guys. I'm glad that y'all brought this pizza, you know, and that we get to share this. This is cool. Seriously. Aku cadangkan korang mencari filem yang benar-benar korang minat. Buat sedikit kajian dan senaraikan tajuk filem yang perlu ditonton dari era yang dipilih. Ramai yang juga tanya aku, kau pergi sekolah filem bolehlah dan kau tahu teknikal membuat video dan filem. Tapi sebenarnya, walaupun aku dilatih secara formal dalam filem dengan pengalaman aku dalam industri kreatif bekerja mengambil video dan foto di dalam produksi di set-set filem, yang menjadi guru aku sekarang ini yang aku boleh kongsikan adalah dengan membuat analisis filem dan kritikan konstruktif, adalah dengan menonton filem dan membuat satu projek seperti ini. Seperti yang korang akan buat dan fokus pada satu-satu subjek, masa dan di mana pengarah ini bekerja. Juga cara terbaik untuk mendidik diri korang, ianya menjadikan korang boleh melihat trend terkini, teknik yang dicipta dan gaya yang diolah dari seorang pengarah atau secara keseluruhan produksi, ideologi pengarah atau negara yang korang pilih. Okey, Black, macam mana? Agak-agak korang boleh buat korang punya senarai tontonan filem pada waktu fasa kedua PKP ni. Aku rasa korang lagi banyak filem yang korang boleh cuba tonton dan aku cuba berkongsi apa yang aku tahulah
sementara kita berada di rumah dan tak ada benda nak buat kan, so kita belajar tentang filem. Jadi sebelum aku panjang lebar, aku nak minum air kejap. So aku akan kembali sebentar lagi. Salud Pera juga. Okay, kita kembali. Okay, so ini adalah pesanan terakhir daripada aku sebelum aku tutup streaming ni. So apa yang boleh kita lakukan sewaktu tempoh perintah kawalan pergerakan ini adalah kita kena stay dekat rumah, kita kena pastikan kita tidak melanggar perintah. Kalau kita nak keluar pergi pasar raya sekalipun, pastikan kita sebagai ketua keluarga sahaja yang keluar, okay? Blood. So aku harap tidak ada benda-benda yang tak diingini berlaku pada semua sahabat-sahabat semua. Jadi aku doakan kita dapat akhiri fasa kedua ni tanpa ada peningkatan kes-kes wabak penyakit COVID ini, insyaAllah. Kita kena banyakkan berdoa. Mungkin kita dapat bersama-sama menyambut Ramadan dengan berita yang gembira, kerana aku sudah merasakan hangatnya, dinginnya apa dakapan Ramadan. So insyaAllah kita sama-sama berdoa agar kita dapat menyempurnakan Ramadan kita dengan lebih baik pada tahun ini. Okey, akhir kata seperti biasa, kalau korang suka dengan video hari ini, korang boleh like, okey, bagi subscriber di YouTube. Okey, aku akan sentiasa update video-video terkini bersama Sekolah Filem insya-Allah. Dan ini adalah siri pertama bersama-sama dengan Sekolah Filem. InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik. Assalamualaikum. Salud Opera juga. Sas. Yeah.